Bu, jadi ini saya pertama lihat nih di mobil ada kerangkeng. Nah, untuk antisipasi begal karena di Palembang itu kebetulan lagi banyak begal. Gimana Bu nih ceritanya Bu? Ya, karena tahun 2018 tuh kan ada 5 kali kejadian driver dibunuh. Ada yang dirampok sekalian juga dibunuh. Waduh. Kan? Ya. Jadi terinspirasi dari itulah Ibu. Takut, rasa takut Ibu tuh berlebihan. Jadi Ibu tuh ngeliat pagar-pagar kayak gitu di pinggir jalan ini kan orang bikin pagar rumah. Kalau aku buat kayak ini mungkin aku aman ya, besi kayak ini. Jadi aku datangilah bengkel-bengkel lah situ kan, besi kan. Diskusi ya Bu ya, tanya bisa enggak. Diskusi sama itu, bisa enggak Mas bikin ini kayak ini, kayak ini, kata aku ngomong beli pintunya liter L aja khusus untuk aku bikin. Kekuatannya kataku di kursi maju mundur itu kalau memang perlu bikin kaki-kaki, kataku ngomong kayak itu. Oh ya bisa Bu katanya. Nah, kalau bisa ya udah oke. Kataku buatlah, kataku gitu kan. Jadi buat bikin ini habis modal berapa Bu? Kurang lebih Bu pembuatannya Bu? 700 lah. 700.000 ya Bu ya. Ini juga belum selesai kan, ini mau dilapisi dengan kaca akrilik rencananya. Banyak sih orang ngomong tambah lagi besi, tapi kok tegas banget besi semua gitu kan. Jadi aku pikir kaca akrilik yang campuran plastik itu kan kalaupun jadi enggak pecah kan, retak paling gitu.